Iya. Kak, kan kemarin ada tuh murid kita yang maba yang gak ikut ospek. Kok gak dihukum sih, Kak? Harusnya kan gak boleh kayak gitu dong, Kak. Kalau misalnya gak ikut, kan kok udah peraturan ya. Harusnya dihukum, Kak. Jangan pilih kasih gitu. Emang siapa? Temen lo yang gak ikut ospek? Tuh. Mana? Ya itu tuh, Kak. Namanya Raya. Itu yang lagi ngumpul sama teman-temannya itu, liat gak? Oh, iya. Itu namanya Raya. Oh, itu. Wah, gawat. Berarti kita kemarin kecolongan tuh. Kecolongan? Iya. Kok dia gak ada laporan sih kalau dia bolos? Ya namanya juga bolos, Kak. Ya gak ada laporan lah. Udah, mendingan kakak hukum dong, Kak. Gak boleh pilih kasih kayak gitu. Ini gimana? Kita hukum aja yuk. Iya, oke. Okay. Kita hukum aja ya. Oke, setuju. Makasih ya. Iya, makasih ya. Jadi lo ya yang namanya Raya? Iya, Kak. Menurut info, katanya lo kemarin gak ikut ospek. Bukan gak ikut ospek, Kak. Aku kemarin emang ikut ospek. Cuma aku buru-buru pulang soalnya ada temen kecelakaan. Ya, tapi gak seenak lo juga kali bisa pergi-pergi gitu aja. Yang penting intinya sekarang lo salah dan lo harus dihukum. Dihukum apa kira-kira ya? Yang parah, Kak. Yang parah. Hukum? Iya. Hukuman apa, Kak? Gampang sih. Gue cuma mau lo nunjukin keahlian lo sekarang. Gimana? Bisa nggak? Ayo, lu tunjukin aja keahlian yang lu bisa. Duh, keahlian gue apaan ya? Aduh, masa sih nggak ada? Nyanyi aja deh, nyanyi. Bisa nggak nyanyi? Jangan nyanyi dong, Kak. Aku nggak bisa nyanyi. Aduh, Kak, mending nggak usah disuruh nyanyi deh. Kasian mahasiswa lain ntar pada bubar kalau dia nyanyi. Gak mau, gak bisa nyanyi. Yaudah deh, nari aja gimana nari? Bisa nggak? Ya. Aduh, jangan dong, Kak. Apalagi nari. Ya. Gak apa-apa sih kan nari aja, soalnya seumur-umur nih Kak, saya temenan sama Raya. Baru pernah liat Raya nari sekali pas perpisahan itu juga katanya dikit ya. Nari, Ki. Bisa gue. Aduh, gimana sih lo disuruh ini gak bisa, disuruh itu gak bisa. Masa sih gak ada satupun kalian yang lo bisa tunjukin ke kita? Ada, Kak. Satu, tapi satu doang. Raya tuh ya, pembalap nasional. Jadi suruh aja naik motor ya kan, Ray? Apaan sih, Mel? Oh, jago balap. Beneran lo pembalap cewek? Iya? Yang juara itu iya? Yaudah, gini aja. Kalau lo emang jago naik motor, gimana kalau lo sekarang freestyle di depan kita? Nah, boleh. Yang lain deh, Kak. Hukumannya ganti ya. Apa gitu? Aduh, Raya. Gimana sih lo? Disuruh ini nggak bisa, disuruh itu nggak bisa. Oke, kalau lo nggak mau, hukuman lo bakal gue tambah jadi lebih berat. Mau tahu hukumannya apa? Lo harus bersihin satu toilet kampus ini dalam waktu seminggu dan lo harus bersihnya dari pagi dan sore. Gimana? Pilih mana? Rai, udah aja deh. Daripada lu harus nyuci kamar mandi. Iya, kalau lu yang gue yang tambah kurus nggak apa-apa. Lu mah, aduh. Ya udah deh, Kak. Ya udah deh. Ya udah, kalau gitu lu pakai motor gue aja. Oke? Kok dihukum jadi ketawa-tawa sih? Dihukum apa dia ya? Thank you.
tangan, tapi juga semua orang malah jadi muji dia. Soal deh gue minta senior pun dia.